Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Saudara Faris, Persatuan Pelajar University Science, misalnya Kampus Kesihatan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini, 28 Oktober 2023, kita dapat bersama majlis ilmu bersama dengan mahasiswa dan siswi USM dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada dengan tajuk yang diberikan. Orang yang tengok tajuk, dia fikir panjang, malu tapi mahu. Pelik kau tajuk ni? Pelik. Kalau kita tanya apa dia maksud, boleh jawab? Kita tak boleh nak royak. Pelajar-pelajar ni pahal bahasa Kelantan ke tak pahal? Tak pahal? Ha, tak pahal. Kena gadget TV malam ni dah. Kena cakap bahasa TV, dia panggil bahasa Malaysia. Apa yang ana faham bahawa tajuk dia lebih sastra sikit, malu tapi mahu, bukan kerana badai yang besar tapi perahunya yang kecil. Maksudnya seorang manusia, dia nak kebaikan, nak berubah, tapi malu nak buat perubahan. Malu takut orang katalah, malu takut diperli oleh orang, malu takut orang Kelantan kata takut kena nganyi. Tak. Nganyi apa yang nganyi? Tahu. Kena ada penterjemah dekat dia tu tak? Yang Muslimi boleh faham bahasa Kelantan? Bahasa sangat menggawa Kelantan. Hak-hak ni boleh? Boleh faham? Cakap je tak faham, tak faham. Pasal kita nak guna bahasa mana ni? Bahasa Malaysia lah ni. Tapi sekali-sekala kena keluar juga bahasa Kelantan tu baru semangat. Tak? Jadi alhamdulillah, tahniah kepada rakan masjid mukim Kampus Kesihatan ini kerana menganjurkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik kepada rakan-rakan, pelajar-pelajar yang baru masuk ataupun yang sudah lama. Yang penting bagi kitanya iaitulah mencari ilmu, mencari pengetahuan, lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan agama yang mesti kita fahami dan mendalaminya. Kerana ilmu ni ada terbagi kepada dua. Harapnya para pelajar boleh tulis, boleh catat. Sebab selepas ni ada soalan ni, banyak hadiah nampak tu. Kalau dapat nombor kuis pun, dia ada, tak ada soalan akan tanya. Boleh jawab, jawab. Tak boleh jawab, orang lain jawab. InsyaAllah. Tak ada benda atas dunia ni tak boleh jawab. Sama dia kita jawab soalan ni, kalau orang tanya, kena jawab ke tidak? Jawab. Tapi jawapan itu belum tentu betul. Tak? Mungkin salah. Tapi kalau kita tahu, kita rasa tahu, kena jawab. Tapi kalau tak tahu, tak jawab. Kalau jawab juga, orang tahu, kita tak tahu. Maka di atas dunia ini, kita, ilmu yang kita belajar terbahagi kepada tiga kategori. Pelajar-pelajar kena tulis, catat apa yang kita kata, supaya kita boleh ilmu dan boleh maklumat. Berapa kategori ilmu? Tiga. Yang pertama dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Tu kita duduk dekat-dekat tu, dia duduk jauh takut kena tanya tak. Baik, kalau kita
siapa-siapa di kalangan pelajar ni yang boleh jawab apa makna ilmu fardu ain. Ya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Laki-lakinya, perempuannya, tuanya, mudanya. Alhamdulillah. Itu jawapan yang betul dan dia berhak menerima hadiah. Lepas ni ambil selalu. Menjawab kuis yang pertama dah jawab. Pengurusi kena tanda. Mana pengurusi ni? Tanda nama orang dah jawab soalan ni. Muslimat pun kalau ada tahu jawapan angkat tangan, kita akan bagi terus. Pasal banyak hadiah tu rugi kalau tak dapat yang tu lah. Tak cukup ni kita ambil atas kereta saya lagi, banyak lagi hadiah. Malam ni malam hadiah. Malam anugerah kecemerlangan, pelajar-pelajar boleh jawab. Yang pertama ilmu fardu ain tadi dijawab oleh pelajar kita nama apa? Fathi. Pelajar kah? Di bahagian doktor. Sukan. Ada juga sains sukan sini. Oh, ingat ke di UMK je ada. Baik. Yang pertama ilmu fardu ain, maknanya ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang. Kita ni mungkin berlaku salah faham. Bila kata ilmu fardu ain, orang duk fikir ilmu kanak-kanak. Betul tak? Sebab apa ilmu kanak-kanak? Sebab kita waktu sekolah rendah dulu, petang-petang, kalau kita di Kelantan ni petang lah, tengah hari kan. Ibu kita, ayah kita sibuk. Mana tahu nak pergi hantar anak fardu ain. Yang sebenarnya ilmu fardu ain ini ilmu yang wajib dipelajari dan diketahui oleh semua kita. Ilmu tentang taharah. Nak solat, kena ada taharah. Bagi orang lelaki, dia ada taharah. Bagi orang perempuan, ada tambahan lagi dalam bab taharah dia. Dia ada haid, ada nifas, dan dia ada lagi dia panggil istihadah. Istihadah ni yang paling kronik sekali. Tak tahu haid, tak tahu darah apa. Jadi kita belajar banyak, lebih daripada lelaki-lelaki. Baik, yang kedua dipanggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Boleh jawab ilmu fardu kifayah itu mana apa? Ilmu macam kita belajar sekarang ni. Ilmu fardu kifayah. Apa dia maksud? Ilmu fardu kifayah ni semua ilmu yang diperlukan dalam kehidupan atas dunia ni, macam ilmu perubatan, ilmu keuangan, ilmu ketenteraan, ilmu apa saja pun, itu termasuk dalam fardu kifayah. Bukan semua orang kena tahu, hanya sebahagian belajar, sebahagian lain dikira lepas tanggungjawab. Maka di sini para pelajar yang belajar di Universiti Sains, kalau pelajar yang belajar di Fakulti Pengajian Islam, kita kata dia belajar ilmu Islam. Kita yang belajar di Fakulti Sains, sekarang ni Fakulti Sains lah kan, tak kira sains kesihatan ke, sains perubatan ke, sains farmasi, sains apa, sains sukan tadi. Ilmu yang kita belajar ni ilmu Islam ke tidak? Boleh jawab? Angguk saja tak mau, kena ada hujah. Baguslah, saya panggil ini cakap dengan pelajar universiti, bukan pelajar pasti lain. Nah, kalau pelajar pasti kita ajar dia, pelajar universiti dia kena jawab. Siapa nak jawab? Ilmu fardu kifayah. Ilmu yang kita belajar ni termasuk perubatan yang kita belajar ni. Perubatan Islam ke tak Islam? Siapa dia berani jawab? Sekarang ni saya nak bagi ke muslimat pula jawab. Kena jawab ni. Ha, seorang. Ni hadiah banyak tu, cepat. Sebab kenapa saya tanya? Biasanya masyarakat ni bila kata ilmu perubatan Islam, dia pergi ke tempat ruqyah, jampi-jampi. Oh, ni perubatan Islam. Kenapa USN tak tulis? Hospital Islam Sains Malaysia. Kenapa tak tulis? Tapi kalau yang lain, dia tulis perubatan Islam. Adakah yang kita ni tidak Islam? Ha. Sekarang ni, ilmu yang kita belajar sekarang ni
dipanggil ilmu sains perubatan. Ini termasuk dalam ilmu Islam. Termasuk dalam ilmu Islam fardu kifayah. Sebab menjaga kesihatan ada satu perkara yang dituntut dalam Islam. Jaga kesihatan adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Semua kita kena jaga kesihatan, tak boleh kita kata biarlah perubatan-perubatan ini biar doktor-doktor yang non-Muslim saja yang buat. Kita orang Islam duk main jampi rupiah saja, kita kata tidak. Sepatutnya pusat-pusat rupiah dia bukan tulis perawatan Islam, dia tulis rawatan secara rupiah. Rawatan secara rukiah, jampi, itu sepatut. Tapi tak apalah, dah jadi satu istilah yang digunakan. Baik. Jadi soalan yang pertama telah dijawab oleh sahabat kita tadi. Soalan yang kedua, tak jawab ke tak? Kau jawab? Mesti mak tak jawab. Rugi satu. Soalan yang ketiga, apakah ilmu yang diharamkan oleh Islam? Ada tidak ilmu yang diharamkan oleh Islam? Ada ke tak? Kalau belajar ilmu ni, barulah dikira tidak Islam. Ada? Ya? Ilmu, belajar ilmu sihir untuk beramal dengan dia, itu dipanggil ilmu yang diharamkan. Ilmu yang diharamkan. Jadi kita kata ini tiga jenis ilmu. Maknanya kalau ilmu yang fardu kifayah, termasuk dalam semua bidang sekalipun, dia panggil ilmu fardu kifayah, termasuk dalam bidang perubatan ini, Aisyah radhiyallahu anha di antara isteri Nabi yang pandai at-tib. Tapi dia tak ada jarum macam kita ni. Jarum ala-ala apa ni perubatan dia. Sama dia itu perubatan. Baik, itu mukaddimah beberapa soalan yang saya tanya kepada para pelajar. Sekarang kita nak huraikan tajuk kita. Nak hurai tajuk kita sebelum saya buka soalan kepada para pelajar. Malu tapi nak berubah. Betul tak? Kita nak berubah. Sekarang ni kita sudah besar masuk universiti. Kita nak jaga penampilan kita dari sudut syariat, nak jaga solat. Yang wanita nak jaga aurat. Walaupun kita duduk di universiti, duduk di hospital, tapi penjagaan aurat wajib. Jaga aurat wajib ke tidak? Wajib kena jaga. Maka pada waktu itu kita jangan malu. Oh, saya malulah ustaz. Saya malulah nak tutup, nak tudung. Baru ni kita ada bincang dengan artis. Sekarang ni satu fenomena yang tak baik. Dia bertudung, lepas tu dia buka balik. Pernah dengar tak? Artis bertudung, buka balik. Pelajar-pelajar yang bertudung di sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, buka tudung. Ada ke tak ada? Ada juga. Ingat artis je. Ini satu fenomena yang tak baik. Kita sepatutnya malu nak buat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan malu nak buat yang Tuhan suruh. Sebab tu dia kata malu ada tiga kategori. Malu ada tiga kategori. Yang pertama, malu yang dipuji. Apa dia ke malu yang dipuji oleh Allah oleh Nabi? Kan kita selalu baca dengan al-haya innamal haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Malu sebahagian daripada iman. Macam mana kita nak jadi malu itu dari iman? Iaitulah apabila kita malu nak tinggalkan perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa awak solat ni? Aku malu dengan Tuhan kalau aku tak solat. Allah bagi pada aku rezeki, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita makanan, Allah bagi kita segala kemewahan, tiba-tiba kita tak sembah Allah, kita rasa malu. Nah, itu dipuji. Kenapa awak banyak pergi belajar ilmu? Kenapa banyak pergi apa ni? Pergi belajar ilmu-ilmu yang fardu ain ni. Nah, kuliah di masjid kita ikut. Kuliah di surau kita pergi. Kuliah online dengan ustaz-ustaz kita pun kita ikut. Kenapa belajar? Kita kata saya malu kalau saya tak faham agama. Kalau saya tak boleh baca Quran. Saya baca Quran, saya tak faham apa Allah Ta'ala kata kepada saya. Maka saya rasa malu. Itu juga termasuk dalam perkara yang dipuji.
Yang kedua, malu nak bertanya. Kenapa awak ni? Saya tak tahu. Tak faham. Tapi kenapa tak tanya? Dia kata malu. Itu dia panggil malu yang dikeji. Satu perbuatan yang tidak baik. Iaitulah malu apabila kita tak tahu, tak tanya. Tapi malu yang betul-betul salah, iaitulah apabila kita malu nak melakukan perkara yang baik semata-mata kerana takut manusia kecam kita. Itu tak boleh. Dulu saya bertudung, saya tutup aurat baik-baik. Tapi sekarang ni tak tutup dah. Macam setengah orang kata, saya nak jadi diri saya sendiri. Nah, saya nak jadi, tak mau hipokrit. Contohnya ada orang kata. Kita kata ini adalah permainan syaitan. Maknanya malu nak melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla adalah merupakan arahan daripada syaitan. Jadi yang betul-betul malu yang dipuji, iaitulah malu nak melakukan maksiat, malu apabila kita tidak memahami agama, malu bila kita tidak pandai baca Quran, tak pandai ilmu-ilmu fardu ain, kita kata kita malu pada Tuhan, malu pada orang, maka ini yang dipuji. Jadi jangan ini senyap. Kenapa saya tak tahu? Dah tak tahu kenapa tak tanya? Dah tak tahu kenapa tak apa ni tak tanya? Dia kata malu. Jadi kita kata, pepatah Melayu kata malu bertanya sesat jalan. Tapi hari ni orang tak tanya orang, dia tanya wish. Nah, wish bukan kerana tak betul juga. Banyak kali saya, kita nak pergi kuliah di masjid, tiba-tiba sampai ke kubur. Dah lah kuliah subuh, pagi sunyi. Eh, kat kubur. Mana masjid? Orang kata masjid kat lain. Kita kata itu wish punya mazhab, punya pasar. Ini kita rasa ini sukar bagi kita. Jadi baiklah para pelajar sekalian, bila kita sebut tentang perkara yang disebut, maka kita tengok kepada manusia ni nak berubah tak nak berubah. Nak berubah. Semua orang akan berubah. Sebab perubahan itu ada dua kategori. Tulis. Perubahan ada dua kategori. Satu dipanggil perubahan hatmi. Perubahan secara semula jadi. Yang ni kita tak boleh buat dah. Daripada kita dilahirkan kecil, merangkak, berjalan, berlari. Sekarang ni kamu ni peringkat, kamu ni panggil peringkat berlari. Betul tak? Sihat walafiat. Nanti dah tua sikit lagi, dah mula bertongkat. Rambut pun dah mula warna putih-putih. Warna uban. Itu dia panggil perubahan secara semula jadi yang sukar untuk kita nak sekat. Tak boleh nak sekat. Tapi yang kita nak bincang di sini iaitulah perubahan secara kehendak. Perubahan secara kehendak yang kita nak. Maknanya perubahan semula jadi tak boleh nak lari. Perubahan secara orang panggil naluri, memang manusia ni akan suka kepada orang yang buat baik pada dia, maka itu tidak boleh, kita tak boleh nak lari lagi daripada perkara yang dibuat. Kata orang, tulis kata-kata hikmah ini, semua orang yang waras, orang yang berfikiran baik, dia nak berubah. Semua orang yang berfikiran baik, dia nak berubah. Kepada apa? Kepada yang lebih baik. Betul tak? Karena itu ada orang tulis, semoga hari ini lebih baik dari semalam. Kita tak kata semalam tak baik. Cuma kita mengharap hari ini lebih baik. Dia kata, oh, tahun lepas saya baik, tapi tahun ini lebih baik. Adakah tahun lepas tak baik? Awak jangan pusing ayat. Dia panggil spin sekarang ni. Orang panggil spin sekarang ni. Tukar ayat. Jangan tukar ayat. Kita kata semalam baik, tapi hari ini saya nak yang terbaik kalau boleh. Maka semua orang akan jadi, akan berubah, sama ada dia berubah kepada kebaikan, kita kata alhamdulillah, atau dia berubah kepada yang tidak baik, kita kata wal'iyazubillah. Yang tak mau berubah ni, ada beberapa kategori saja yang tak berubah. Siapa dia agak-agak orang yang tak mau berubah? Kita nak dengar jawapan. Nak jawab? Orang yang tak berubah, siapa? Berani ya jawab, tak ada masalah. Kita memberi jawapan tu, biar nampak kita tu fikir kuat. Siapa dia ke? Siapa ke orang yang tak mau berubah? Bagi saya jawab ya, Pak.
Oh, nak buat depan nak jawab. Betul lah. Syaitan. Syaitan pun nak berubah juga. Siapa kata syaitan tak nak berubah? Syaitan jangan main-main dia. Kita dalam buat strategi, kita kena belajar dengan syaitan. Ha, sudah. Tadi ustaz cakap, belajar ilmu saya haram kan? Belajar strategi syaitan boleh tak? Boleh? Macam mana boleh? Mana mic tadi? Jawab dengan mic baru dekat sikit. Boleh tak? Mari sini. Cuba ambil ni. Ambil mic dia nak jawab. Jawapan dia tu mantap. Dia rasa ramai orang nak dengar jawapan tak? Sebab dia tak boleh tarik dia wayar sini. Nah, tu dia. Macam mana nak tukar ni? Angkat ya. Nak duduk berdiri lah sekejap. Sini. Jadi yang pasal syaitan tu, ni pernah pasal Islam dan awal Islam. Contoh macam pasal solat. Jadi sebabnya juga ada kita untuk solat awal waktu. Jadi cara syaitan nak buatkan kita juga solat adalah mula contohnya dia akan ajarkan kita lalui lambat-lambatkan kita solat. Ataupun lepas kali kita boleh lambat-lambatkan solat, dia kata alah solat itu boleh bodoh. Buat solat nanti pun boleh. Apalagi dia dah buat dah solat qadha, dia pun dia rasa macam kalau pergi tak bukan orang tahu. Dia contohnya macam tu. Jadi kita sebagai mungkin satu kita ataupun kita tahu benda ni pada kawan-kawan kita, mungkin kita boleh tolong contoh setkan punya alat waktu solat supaya dia awalkan. Lepas tu ataupun kita tahu yang kemungkinan dia akan tak solat tinggi, jadi kita ajak jumlah kita solat sekali. Kita belajar daripada mungkin budaya kita adapt. Nama apa ni? Hafiz. Hafiz, fakulti? Sains. Ijazah Jerawat. Ijazah Jerawat. Terima kasih Hafiz. Kena tanda Hafiz dapat hadiah sebab jawapan dia kemah. Dengar jawapan dia. Nak jawab juga? Baru satu jawapan tu. Kita tanya siapa ke orang yang tak nak berubah? Dia kata, iaitulah orang yang dirasuk oleh syaitan. Jadi saya tanya dia soalan, adakah kita manusia yang beriman boleh belajar taktik syaitan? Dia kata boleh. Hafiz kata boleh. Kan? Sebab syaitan, dengar ni, dia punya strategi hebat. Tapi awak jangan belajar ilmu syaitan. Teknik syaitan saja boleh belajar. Ilmu syaitan tak boleh. Ilmu syaitan dia ajar orang syirik kepada Allah Ta'ala. Tetapi teknik, dia akan pujuk kita, dia sabar dalam berdakwah, dia akan gunakan segala strategi untuk nak rusakkan manusia. Tadi dia mula dengan orang solat dah. Orang solat datang mula-mula dia kata, "Ya awak ni okeylah, selo-selo lah sikit. Lah, pergilah lambat-lambat sikit pun tak apa. Kalau terlepas waktu boleh qada." Itu permainan syaitan yang menyebabkan kita jadi karut. Maka kata di ahli strategi, ahli apa ni? Psikologi kata, orang yang tak nak berubah ni ada tiga kategori. Yang pertama sekali, mayat. Mayat dia tak boleh berubah. Kalau kita letak dia situ, dia duduk situlah dia. Pernah tak kita letak dalam bilik mayat? Tiba-tiba pergi esok tak ada. Mayat dah pindah bilik lain. Boleh? Pernah berlaku? Awak dah tengok mayat dah. Dah belajar belum? Ni berani pokok ni. Nah. Baik. Mayat dia tak boleh berubah sebab dia sudah mati. Karena itu, bila orang mati, kita kena mandikan jenazah. Dengar ada cerita pelajar yang pergi kursus solat jenazah. Dengar. Dia pergi belajar kursus apa ni? Kursus pengurusan jenazah. Ustaz tu kata orang mati kita kena apa? Kena mandikan dia. Lepas habis kuliah semua budak dia tanya, "Ustaz, mau tanya soalan. Kenapa orang mati kita kena mandikan dia? Kenapa?" Ustaz pun buka kitab pula sarah. Dalam hadis baca Quran, baca tafsir. Budak ni ketawa.
Ustaz kata, Jakob jangan main. Kau tanya soalan, aku jawab, kau ketawa, kenapa? Eh, dia kata, Ustaz, senang je jawapan, kenapa buka kitab? Sebab dia sudah mati, dia tak boleh mandi sendiri. Ha, bijak tak bijak budak tu? Ha, maknanya orang mati boleh mandi sendiri? Tak boleh mandi sendiri. Jadi orang mati tak boleh mandi sendiri, maka kita kena mandikan dia. Maknanya orang yang tak nak yang tak boleh berubah, hanyalah mayat. Dia sendiri tak boleh berubah dah lah, sebab dia sudah mati. Tapi dia nak berubah. Bila masuk dalam kubur, dia nak berubah tak buah? Ui, belum mati lagi, dia sudah minta dengan Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Ya Allah, tolonglah lewatkan sikit masa nak mati aku ni. Aku nak jadi orang soleh, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang yang macam-macam nak jadilah, nak sedekah. Boleh tak? Lah, mati sudah tiba. Cuma kita tak tahu macam bila orang tu nak mati. Jadi doktor-doktor jangan pandai-pandai bagi tempoh orang ni akan mati bila. Ha, saya jumpa seorang kawan doktor ni, betul ni, jangan doktor tak marah saya cerita ni. Sebab benda semati. Orang ni dalam kajian dia, orang ni dijangka mati 3 hari lagi. 3 hari lagi. Dia kata, pakcik boleh maklumkan anak-anak semua suruh balik. 3 hari lagi pada analisa saya ni, kanser ni akan sampai ke hati, akan mati. Dan pakcik terpanggil semua anak-anak dia. Hari yang kedua pakcik tadi tak boleh tak bergerak, boleh bergerak. Tengok. Hari yang ketiga yang dikatakan mati tu, sahabat saya, doktor ni telefon saya, dia kata, Ustaz, macam mana saya ni? Kenapa? Orang yang saya kata mati hari ni boleh discharge, boleh keluar hospital. Pelik tak pelik? Itu kuasa Allah. Kita tak boleh kata orang ni dijangka mati sekian-sekian. Jangan. Cuma kita mengatakan, buat persiapan lah pakcik. Penyakit yang ada ni agak sukar untuk sembuh. Itu tak apa. Nak kata, dulu saya dijemput ceramah di satu kumpulan. Dia panggil Persatuan Hospice. Tahu setiap hospice? Pelajar baru ni tak tahu ni. Hospice tak tahu. Hospice ni persatuan orang yang menghidapi penyakit yang tak akan sembuh. Orang kena kanser, kena apa. Jadi dalam cakapan kita kata, mana ada dalam Islam, kita bagi seorang Muslim, kita tak boleh kata penyakit tak akan sembuh. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala Maha Berkuasa, dia boleh nak sembuhkan penyakit berat mana pun. Allah Ta'ala mampu. Orang yang mati boleh hidup balik. Apa saja dengan orang sakit, nak sembuh balik. Boleh tak boleh? Kuasa Allah. Habis, awak tukar persatuan ni kepada persatuan penyakit yang sukar sembuh. Lain tu lah. Kalau kata sukar sembuh, berbeza dengan tak boleh sembuh. Tak boleh sembuh macam mana kita boleh tutup pintu close, pintu rahmat Allah Ta'ala yang begitu besar. Tapi kalau kita kata sukar sembuh, memang sukar lah. Bertahun-tahun orang itu sakit, akhirnya dia mati ataupun dia sihat. Jadi jawab salah seorang daripada ahli jantar kuasa hospice ni, dia kata, Ustaz, saya lah saksi. 10 tahun dulu saya dikatakan akan mati, 10 tahun yang lepas sampai hari ni hidup balik. Kita kata alhamdulillah. Baik. Mana orang yang tak mau berubah ni siapa? Yang tak boleh berubah yang pertama sekali, orang mati. Ingat dah. Siapa tak boleh berubah? Orang okay, mati tak boleh berubah. Ay, dia berubah, Ustaz. Kalau kita tak kebumikan, dia jadi busuk, jadi itu berubah fizikal dia. Tapi secara dia sendiri tak boleh berubah dah. Yang kedua, ini bahaya sikit. Yang kedua, tulis. Orang yang tak boleh berubah, yang kedua, orang jahil yang dia tak tahu apa. Kita cakap apa dia tak tahu. Dia panggil fi hukmil mayyit. Dia jahil ni macam orang mati dia punya pemikiran dia. Dia tak mikir apa, bodoh, tak reti. Kita suruh buat apa pun, dia tak tahu. Bagi dia ajak makan yang boleh, yang lain-lain tak boleh. Orang ni juga tak boleh berubah. Bahaya. Yang ketiga, siapa dia agak yang ketiga yang tak boleh berubah? Siapa dia boleh jawab ni? Pengurusi tanda. Yang ketiga boleh terima hadiah. Ha, cepat. Orang kategori yang ketiga, orang tak boleh berubah. Siapa? Taman ni. Bakar-bakar doktor, bakar jururawat, tapi tak berani nak jawab malam ni. Yang Muslimi boleh jawab?
Dua orang ni tak ada jawab dah. Kena orang lain pula. Ha. Yang ketiga, siapakah orang yang tak boleh berubah? Yang ketiga ni yang paling bahaya dalam dunia yang ada sekarang. Siapa? Dia cakap, dia jawab sama dia, tak ada hadiah. Ha. Tulis. Allazi, oh, kau Arab pula. Orang yang rasa diri dia pandai. Dia rasa dia bijak, dia rasa dia sempurna, dia rasa dia intelek. Orang ni, dia tak akan berubah. Kalau kita nasihat dia, dia celik mata. Eh, orang yang cerdik ni, ada dua kategori. Satu dia panggil intelek. Siapa dia orang intelek? Kalau kita kata ini intelektual. Nah, siapa dia orang intelek? Orang cerdik. Cendekiawan. Orang bijak. Hak ni mudah. Bila kita argue, kita bincang dengan dia, kita akan muzakarah dengan dia, dia boleh terima. Tapi satu kategori lagi yang berbahaya, nama dia encelek. Tahu kau dia encelek? Kalau kita cakap dia, siapa awak ni celek mata kita? Dia bukan nak dengar nasihat kita. Ramai tak ramai orang lagu ni? Bila kita nasihat dia, awak gini-gini. Dia bukan dengar nasihat, tapi dia celek mata kita, dia pusing balik, siapa awak? Ah, sudah. Kita kata dia kata siapa awak, kita pelari dah. Orang ni tak ada cakap ni. Orang panggil orang panah barang, orang backing, orang yang... Jadi orang yang rasa dia sempurna, orang ni tak akan dapat ilmu sebab dia tak akan tunduk. Dia tak akan akur pada arahan orang. Maka tiga kategori manusia ni tak berubah. Mati, omayan. Orang jahil yang tak boleh diajar, dia panggil bodoh tak boleh hajar. Yang kedua orang cerdik tak boleh dibincang. Jadi tiga perkara ini cukup berbahaya para pelajar sekalian. Maka kalau kita kata kita mahu tapi malu, letak tepi kalimah malu itu. Sebab malu ada had dia, malu ada SOP dia, malu ada dia punya tempat yang tertentu. Dia malu ni yang mengantuk ni, dua perkara yang sinonim. Betul tak? Kita duduk dalam majlis, kita tak faham, tak tanya. Itu dia panggil malu, tak baik. Orang duduk dalam majlis, waktu orang kuliah ke, waktu orang khutbah ke, dia tidur. Itu dia panggil apa tu? Ha. Mengantuk, dalam majlis ilmu, itu diulik oleh syaitan. Tapi kalau kita takut, esok ada peperangan. Contohlah, kita nak perang. Jihad di Palestin. Palestin boleh, kat lain jangan. Kena tangkap kita. Ataupun orang ni duk ada buat, besok nak buat pembedahan besar. Nah, belah kepala ke, belah jantung ke. Agak-agak dia boleh tidur malam tu, boleh tidur tenang ke tak? Hei, risau dia. Tidur kejap bangun, tengok jam, lambat lagi nak cerah. Sebab dia takut. Biasanya orang takut ni, kalau dia boleh tidur, itu ketenangan Allah Ta'ala beri pada dia. Eh, tak apa. Maknanya, orang boleh tidur dalam keadaan takut, itu orang yang diberi anugerah oleh Allah, ketenangan. Tapi kalau dia tidur waktu orang kuliah, ada orang tidur belakang? Tak ada, tak ada boleh kata. Itu diulik oleh syaitan. Sama juga isu malu. Malu nak menuntut ilmu, malu nak berubah menjadi baik, malu nak solat jemaah, malu nak tutup aurat, malu nak jadi baik, itu dia diulik oleh syaitan. Tetapi malu nak melakukan perkara mungkar, malu nak melakukan benda-benda maksiat, maka itu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita pergi kepada isu malu tadi, isu apa ni, berubah, maka yang pertama sekali kita akan tanya, siapa yang kita nak ubah? Siapa kita nak ubah? Dengar ni ahli falsafah. Dengar ni, ahli falsafah ni sedap juga dia punya bahasa. Nama dia, apa nama orang putih ni? Nama dia, dia kata apa ni? Seorang pemikir di British. Dia tulis, orang tulis kata-kata dia atas kubur dia. Waktu nak mati, dia tulis kata-kata hikmat. Dengar ni pelajar. Dia kata, waktu aku muda dulu, aku duk fikir nak jadi orang yang akan ubah dunia ni. Nak ubah dunia ni. Hebat. Bila aku dah nampak matang sikit, dah habis belajar dah,
aku pun duk fikir, hey, nak ubah dunia ni bukan satu yang yang mudah. Aku nak ubah negeri aku ni. Nak ubah masyarakat aku. Tak terubah juga masyarakat. Bila aku dah tua sikit lagi, aku duk mikir nak ubah keluarga, nak didik keluarga. Kemudian sekarang ni aku sudah di apa ni, di atas tilam maut, maknanya nak mati dah. Dia pun tulis surat, dia kata semua tak jadi belaka. Kalau aku mula ubah diri aku sendiri jadi manusia yang baik, manusia yang beri manfaat kepada orang, kemudian aku ubah keluarga, daripada keluarga ubah masyarakat, daripada masyarakat menjadi negeri, dan mungkin dunia juga akan berubah. Maka kesimpulan kita bila kita tanya soalan siapa kita nak ubah, jawab dia yang pertama sekali, kita kena ubah diri kita. Ubah diri kita. Sekarang ni kita nak ubah tak ubah kita? Nak ubah ke tidak? Senang ke payah nak berubah? Senang ya payah? Kata di ahli motivasi, saya lupa nama orang Arab. Dia kata, quwwatul azimah. Ini pelajar-pelajar kena tulis lah. Kata-kata hikmah ni banyak. Dia kata, quwwatul azimah tughayyiru syai'an. Kekuatan jiwa, kehendak kita nak, itulah perubahan yang pertama dalam hidup kita. Sekarang ni waktu kita belajar dulu, sebelum masuk universiti, mungkin kita dapat 5A, berapa A, tak ada A, tak. Orang-orang yang tak ada A boleh masuk ke USM? Boleh? Tak boleh? Tak tahu aku. Kita tak ngajar sini kan? Boleh? Semuanya mari A belakang? Tak juga. Tak apa-apa nak mengaku. Tak apalah. Yang penting syarat-syarat SOP yang dibuat oleh UPU tu kita terima. Orang. Kita ada separuh A, separuh tak A. Mari sini boleh tak kalau kita nak tak semangat? Aku nak A semua. Boleh tak boleh? Biiznillahil azawajal. Maknanya bermula dengan quwwatul azimah, kekuatan jiwa. Ana baru ni bersama dengan USM, kita buat kempen. Kempen berhenti merokok. Nak berhenti merokok ni payah ke senang? Ada di kalangan ayah kita, keluarga kita yang isap rokok? Ada? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, macam mana awak nak ubah dia? Berani tak berani? Masalahnya, tak berani tak? Ayah kata, cakaplah sekali lagi. Aku tak bagi duit belanja pergi. Nah, pergi belajar, diam kita. Payah. Sebab bila kita nak suruh dia ubah, dia kata dia tak nak berubah. Habis. Tapi kalau dia nak berubah, insyaAllah, Allah Ta'ala akan beri apa yang dia cita-cita dan harap. Jadi kita atas dunia ni jangan. Kita kata kita bermula dengan mengubah diri kita sendiri. Lepas pada tu insya-Allah kita akan ubah orang lain yang ada. Baik. Sebelum saya tamatkan perbincangan ni, kita nak bagi tip sebelum bagi soalan ni. Tip yang pertama, perkara-perkara yang membantu kita untuk hilang malu dan boleh berubah. Tulis yang pertama, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala ubah kita daripada tak baik kepada baik. Ubah kita daripada tak jauh kepada lebih baik. Yang sudah baik bertambah baik, yang tak baik jadi baik. Dan kita juga minta supaya Allah Ta'ala jangan ubah kita yang sudah baik jadi tak baik. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW sentiasa. Selalu kita baca di akhir solat kita. Ya muqallibal qulub, kata semua, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ingat doa ni, cuba kata dengar. Ya muqallibal qulub, ingat tak? Kalau tak ingat nak ajar sampai cerah hari ni. Ingat? Ingat, alhamdulillah. Jadi satu lagi doa, ni tak ada dalam tulisan ni, kita kena bagi, nanti saya bagi ke Faris, dia masuk dalam grup ni. Tulis doa ni, kata sekali dulu. Sekurang-kurangnya kita berdoa dulu, kita terima ijazah dulu. Kata, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Tiga kalimah ya. Allahumma inni a'udzubika. Cuba ulang balik dua ni.
Ingat dah, separuh jalan dah ingat. Yang ujung tak ingat. Minal hawri ba'dal kauri. Ha, kata. Minal hawri ba'dal kauri. Apa kata? Cuba ulang. Ah, masya Allah. Ingat, boleh ingat? Cuba kata. Barakallahu fiik. Ha, ini budak-budak cerdik senang. Ajar 3 kali boleh ingat dah. Kalau hak kategori yang kedua tadi, hak tak cerdik, separa dengan mayat tadi, ajar sempat cerah pun tak ingat lagi dah. Jadi kita kata alhamdulillah. Doa ni kena baca. Ya Allah, aku minta berlindunganmu daripada keadaan baik sekarang menjadi tak baik. Kita tak mahu. Itu di antara doa yang kita kena ingat. Yang kedua, kita kena banyak menuntut ilmu yang berkait dengan agama dan juga berkait dengan kehidupan. Jadi agama kita kena kuat. Di antara ilmu yang mesti kita kena pelajari betul-betul, iaitulah ilmu tentang Al-Quran Karim. Sekarang ni pelajar-pelajar kita boleh baca Quran ke tidak? Boleh dah baca Quran, alhamdulillah. Kita naik upgrade sikit lagi, memahami makna Al-Quran. Dia kata saya mari sini belajar perubatan Ustaz. Bukannya belajar apa ni tafsir. Kita kata kita orang Islam semua kena belajar ilmu yang berkait dengan Quran, ilmu yang paling baik. Sebab kalau kita cerdik tentang Quran, yang lain-lain itu insya-Allah kita akan cerdik. Yang ketiga, iaitulah kita kena ingat bahawa kita ni dalam perjalanan menuju ke mana akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena buat persiapan. Di antara persiapan yang kita kena buat, iaitulah amalan-amalan. Biarlah amalan yang kita buat itu bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadiah yang saya bagi malam ni, dapat sini bagi dah. Ha, ni. Ini bacaan, dua bacaan. Siapa dia ingat hak ni, memang orang panggil hebat. Yang pertama dia panggil bacaan sebelum salam. Tulis bacaan sebelum salam. Yang kedua bacaan selepas solat. Yang sebelum salam tu, kalau kita boleh hafal, kena hafal lah. Kalau tak hafal pun boleh kita baca selepas kita solat, kita pegang baca pada peringkat awal sehingga kita hafal. Menarik ni. Di antara doa belum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagi semua ni. Semua dapat. Dapatlah kau. Bagi, kita nak ajar ni. Ini empat bacaan ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar. Nabi kita baca setiap kali solat. Sebelum salam dia akan minta berlindung Allah Taala dengan empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku minta berlindungmu daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Lain kubur sebelum ke akhirat. Kita belajar tak ilmu fardu ain, beriman dengan hari akhirat? Belajar. Alam kubur ni dipanggil alam apa? Ha? Alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Alam barzakh itu maknanya alam transit. Kita dipanggil pusat transit, berhenti sekejap. Sekejap tak sekejap pun beribu tahun dah oleh kubur tu. Nak banding dengan alam akhirat yang tak ada penghujung, makna alam barzakh ini alam yang separ, itu dipanggil transit. Alam transit. Kemudian baru bagi azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kita minta perlindungan Allah Taala daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kita waktu hidup ni banyak fitnah. Nak mati pun banyak fitnah. Syaitan mari kacau macam-macam. Kemudian kita minta perlindungan Allah Taala daripada fitnah dajjal. Sekarang ni orang duk cari dajjal. Gaji dengar dah cerita. Puak-puak konspirasi ni dia dah cari dajjal. Dajjal duk sana, dajjal duk sini.
Imam Mahdi nak keluar ke, tak baca dalam internet. Kalau tak baca jangan baca, buat serabut kepala. Ha. Pernah tengok teori-teori kata Imam Mahdi nak keluar, ada? Dajjal nak mari dah. Macam. Semua tu fitnah. Sebut bab Dajjal timbul lalu fitnah. Waktu zaman Covid dulu. Oh kuat. Dajjal belakang. Semua ni jarak masjid Dajjal. Waktu dah habis vaksin Dajjal, semua benda. Kita ustaz yang terima vaksin pun dituduh sebagai penyokong Dajjal, penipu kita. Jadi mana fitnah Dajjal ni dahsyat. Dia tak mari lagi kita kelahi. Kalau dia mari, huru-hara kita. Baik. Kemudian di akhir ni, doa selepas solat ada 10 perkara. Saya harap pada pelajar boleh bacalah secara ringkas. Sebab 10 perkara ini diambil daripada mazhab Syafi'i yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar. Mudah ya. Jadi saya nak ajar satu-satu tak sempat masa sebab kita ada soal jawab pula mengikut apa yang disebut oleh moderator tadi. Ataupun saya baca ringkas boleh. Yang pertama sekali tulis dia punya nombor. Bila kita habis solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah salah 3 kali. Itu nombor 1. Nombor 1 istighfar. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu nombor 2. Yang ketiga, la ilaha illallah wa daula syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nombor 3. Baik. Nombor 3 ni andainya selepas subuh dengan selepas solat maghrib, nombor 3 ambil yang sebelah. Yang tulis warna tulisan merah tu, tukar yang tu. La ilaha illallah wa daula syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali selepas subuh dengan selepas apa? Lepas maghrib. Kemudian nombor 4 kita pergi kepada la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Itu nombor 4. Yang kelima, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wala yanfa'u zal jaddi min kal jadd. Itu nombor 5. Yang keenam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 7, selepas salat subuh kita baca doa penerang hati ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Selepas subuh, waktu solat ke waktu solat. Contohnya pelajar-pelajar kita yang muslimat ni uzur tak boleh solat, tapi doa penerang hati ni kena baca juga. Baulah cemerlang ni dekat nak puasa, bau mari bawa air botol suruh start japi, bawa pen suruh tiup, macam-macam. Kita kata tak jadi dah, benok dah masa tu. Nah, daripada sekarang kita minta Allah Taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Mudah-mudahan kita semua dapat cemerlang dengan doa ini, insyaAllah. Berapa dah? 7, 8. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wa daula syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 8. Yang ke-9, baca ayatul kursi. Ingat tak ingat ayat kursi? Jangan pula baca ayat kursi gitu ya. Lepas maya kak, ayatul kursi. Dia kata, gua nak pula jadi lagu ni. Ayatul kursi tu kena baca lah. Allahu la ilaha illa huwa. Yang ke-10, kita baca 3 kul. Baca 3 kali. Keluar Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas, secara bacaan. Inilah 10 bacaan yang diambil daripada Nabi SAW dan disusun oleh para ulama dalam fiqh mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab Mughnil Muhtaj dan lain-lain. Jadi setakat itulah pembentangan kita, kerana kita akan bagi peluang kepada para pelajar untuk bertanya dan mengemukakan soalan tentang tajuk yang kita bincang ini, insya-Allah. Fadhal.
Adakah introvert sesuatu yang memiliki dan bagaimana caranya untuk tetap menyesuaikan diri dan dalam bersekitar dengan orang? Soalan yang pertama, saya ulang baliklah. Mungkin tak dengar yang jauh. Bagaimana cara untuk kita menangkis pemikiran negatif orang terhadap individu yang mahu berubah? Tapi perlu masa untuk diri yang berubah. Kita kata gini, setengah orang ni dia kata, oh, pakai tudung, nak berubah pakai tudung pun tak labuh lagi dah. Baik tu saya pakai. Betul ke cakapan ini? Kita kata tak betul. Sebab daripada dulu dia tak bertudung, sekarang dia dah mula bertudung, cuma belum sempurna lagi. Kita bila tengok orang dah berubah kepada baik, kita terus dengan doa. Allahumma waffiqhu. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan kata Allahumma waffiqha. Ya Allah beri taufik kepada dia untuk menyempurnakan perjalanan berubah ke arah lebih baik. Tapi masyarakat kita macam itulah. Dia suka perli. Orang Kelantan kata suka nganyi. Nah, saya dah nganyi. Perli tu nganyilah. Mereka kena belajar lah bahasa Kelantan duduk sini. Nah, makan budu banyak kata orang. Baru jadi. Maknanya dia suka perli. Alah, nampak macam nak baik, tak baik-baik pun. Jadi kita kata kita perlu pada masa. Sebab hati manusia ni bukan senang. Nak berubah secara kun fayakun, mudah kah? Tidak mudah. Jadi kita kata berilah masa untuk kita tengok perubahan. Dan kawan-kawan yang sudah berubah, berilah galakan kepada dia. InsyaAllah awak masuk dalam kumpulan kita, masuk dalam kelab kita lah, masuk jadi satu lagi kita ni, rakan masjid. Ha. Masuk dalam kami, grup kami rakan masjid. Bukan makna orang yang daftar dengan rakan masjid ni dia akan jadi malaikat. Tak buat salah dah. Tak dengar lagu dah. Tak macam-macam. Dan langkah yang pertama ke arah kebaikan bermula situ. Kata ahli motivasi, 1000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Alhamdulillah. Baik, itu soalan. Silakan. Soalan yang seterusnya adalah, pada pendapat doktor, adakah benar rata-rata sekeliling dapat mempengaruhi kehidupan seseorang? Dan pentingkah untuk kita cari sekeliling yang baik dan meninggalkan orang yang mempengaruhi tidak baik? InsyaAllah. Baik, memang peranan rakan-rakan sangat besar dalam perubahan. Peranan sahabat, teman-teman sangat besar dalam perubahan. Karena itu kita kata orang berkawan tak apa. Satu kelas, satu kampus semua kita kawan, kita kenal dia. Tetapi nak bersahabat baik, yang kita nak pergi makan bersama, nak pergi ke masjid bersama, nak gini, carilah rakan-rakan yang boleh memberi manfaat kepada kita. Yang pertama, dia suka belajar. Suka belajar, mana kelas tak penting, itu penting. Yang kedua, pakaian dia juga sopan. Kata orang patuh syariah. Tak. Yang ketiga, kita juga nak orang ni jaga dia punya akhlak, jaga solat, jaga penampilan, ingat sangat penting. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu mengikut gaya hidup kawan dia. Kalau kita berkawan dengan orang yang tak baik, kita juga akan terjebak dengan tak baik. Kata-kata dalam lain, dia kata kita berkawan ni seperti kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, baju kita pun wangi. Kalau kita berkawan dengan orang yang tukang besi, baju kita hangus. Dalam Quran, baca tak surah Al-Kahfi? Salah satu daripada cerita Al-Kahfi yang pelik dalam Quran, anjing. Bagi kita anjing ni najis mughallazah kan? Tapi dalam Quran Tuhan sebut berapa kali anjing? Yaquluna, mereka kata 3, yang keempatnya anjing. Mereka kata dia 4, yang kelimanya anjing. Berapa kali anjing disebut dalam Quran? Sedangkan anjing, kalau kita sini kan, kalau kata anjing ni satu gelaran yang buruk, kecuali makanan. Tak buruk. Apa dia? Ah, pandai pula budak-budak ni. Hot dog. Kenapa tak buat ikut hot dog? Makan hot dog. Kau makan dog? Ha, sudah. Mana boleh makan? Bukan awak saja. Ustaz pun tengah berjalan. Anak, bah, berhenti kejap. Anak suruh berhenti dekat kedai budak jual burger. Mu nak beli apa? Nak beli hot dog. Abah dia, ustaz terbang atas kepala. Aku nak 3 biji hot dog. Makan dog juga ustaz. Ini dia panggil zaman globalisasi. Ha, pernah.
Jadi kita mengatakan saya nak sebutnya anjing dalam Quran disebut beberapa kali. Sebab apa? Sebab anjing itu duduk bersama dengan orang baik, sehingga nama dia disebut dalam Quran kalbun beberapa kali sebab dia duduk dengan baik. Maka pentingnya bagi orang nak berubah, kawan. Jangan pula bila jumpa dengan kawan hok sosial kuat ni, goodbye. Saya tak kawan lagi dengan awak. Apa ni, Facebook dia pun kita I'm friend, apa lagi grup dia pun lah. Teruskan berkawan dengan dia, mudah-mudahan tempias kebaikan kita mempengaruhi dia pula, insya-Allah. Ha, sebab kawan itu penting dalam perubahan ni, kawan. Berapa ramai orang berubah kerana sahabat. Ha, jadi kita kata kalau kita tak boleh mempengaruhi orang untuk berubah, kita pula jangan terpengaruh dengan orang yang tidak berubah, jadi kita lari. Tengok keadaan. Wallahu a'lam. Katakan saya menikah awal, Ustaz, untuk mengelakkan maksiat dan dosa dalam hubungan haram. Saya baru sen 3. Baru sen? 3. Berapa sen lagi ada? Kalau awak 5 tahun, 10 sen. Kalau tak tahu, kata sen. Boleh awak sikit lagi? Boleh awak sikit lagi? Sen 3 baru tu? Nah. Kalau sen 5, 6 boleh tahan tak? Dia soalan pelajar-pelajar ni, elok kahwin awal ke elok kahwin lambat? Nah, jawab. Awal. Nak awal ke nak lambat? Kilah juga ni. Muslimat kata nak lambat. Muslimin nak awal ke lambat? Oh. Alik ni nak cepat, alik ni nak lambat. Nak lambat ke nak cepat? Nak cepat. Dia muslim ni sedap lah, cepat dia tak beranak, dia tak mengandung. Yang ni mengandung nanti mabuk. Macam awak ginilah nasihat kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Kita kena tengok kepada keadaan. Kalau keadaan ni tak terkawal, dua orang ni macam berlangkah dah, pagi, petang, siang, malam duk mengorak, tepi padang pun ada, tepi masjid pun dia mengorak juga. Maka baiklah dia kahwin. Sebab daripada dia terjebak dengan maksiat. Tetapi kalau dia boleh sabar, tanda-tanda tu tak apa. Sebab kalau tak tanda waktu belajar ni, lepas belajar esok susah nak cari. Dengar boleh. Kalau mau tak cari sekarang, macam apa cari ni? Nak juh-juh ni. Nak duduk jaga solat, jaga aurat boleh-boleh ni. Kenapa nak biar orang luar pula ambil pelajar-pelajar ni yang patutnya disatukan. Ni persatuan ni kena buat pegu budak-budak ni. Tak, hak baik-baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kita tengok penampilannya baik, akhlaknya mulia, jaga auratnya sempurna, ngaji pun pandai, tuai pun comel, boleh. Tapi nak kahwin cepat, kita kena tengok keadaan. Jadi pengalaman saya, dengar ke tak pengalaman kita orang tua ni? Saya tak kahwin kecuali setelah habis BA, master dah baru kahwin. Nah, sebab master tu perlu pada teman yang menjaga kita duk tulis-tulis. Tapi kalau peringkat awal ni, kalau boleh sabar, elok sabar dulu. Tapi kalau tak boleh sabar, elok kahwin supaya tidak terperangkap dengan mainan syaitan. Wallahu a'lam. Masing-masing tengok, tanya diri, tanya keadaan. Kita kata nak buat satu SOP, tak boleh, sukar juga. Nak galak terus pun, nyanyi juga. Jadi kita tengok, masing-masing tengok keadaan lah. Saya tidak menghalang dan tidak menggalakkan, masing-masing boleh tengok. Tapi pengalaman kita, kita kahwin setelah tamat BA, buat master baru kahwin. Wallahu a'lam. Kenapa syaitan adalah makhluk yang alim tapi pernah meninggalkan arahan Allah untuk sujud pada Allah SWT? Macam mana soalan? Soalan dia adalah, kenapa syaitan adalah makhluk yang alim tapi pernah meninggal arahan Allah untuk sujud pada Allah SWT? Jadi kita kena tahu syaitan, rusaknya syaitan dua sebab. Allah kata illa iblis aba wastakbar. Iblis tak mau sujud ni dengan dua sebab. Satu dia panggil aba, mana aba tak mau ikut arahan. Yang kedua istakbara, sombong. Jadi dua sifat ni kalau kita ada, dahsyat. Tak mau ikut arahan satu, sombong pula. Contohnya kita kata, kita suruh seorang pelajar ni,
buat satu bendara. Dia tak mau buat. Saya tak nak lah. Kita nak marah dia sikit. Tapi kalau dia sombong, dia celik mata kita, siapa awak suruh saya? Nampak jawab dia tak? Nah, itu dia panggil dua kategori. Terkumpul pada syaitan. Satu dia panggil tak mau ikut perintah. Yang kedua, sifat yang paling buruk, iaitulah sifat istikbar, sombong. Maka dengan sebab dua sifat ini, Allah tutup pintu hati dia untuk menerima kebaikan. Kita manusia pun, kalau kita juga bersifat dengan sifat sombong ini, kita juga tak akan dapat kebaikan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada orang yang bersifat tawadhu, merendah diri dan ikhlas. Wallahu a'lam. Macam mana nak gantikan ahli keluarga yang dah kibab untuk berubah setelah gagal banyak kali sebelumnya? Macam mana nak yakinkan? Nak yakinkan ahli keluarga yang dah kibab untuk berubah sebab telah gagal banyak kali sebelumnya? Kita kena bagi tahu bahawa bukan semua atas dunia ni kun payaku. Nabi SAW nak ubah masyarakat. Nabi kita berapa tahun dia ubah? Ada yang 20 tahun baru berubah. Contohnya Abu Sufyan. Kenal Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Siapa dia Abu Sufyan? Bapa mertua dia, isteri dia nama Ramlah binti Abi Sufyan. Dia berlawan dengan Nabi daripada sebelum hijrah sampai lepas hijrah, sehinggalah Abu Sufyan masuk Islam pada tahun 8 hijrah. Maknanya 20 tahun barulah Abu Sufyan, jiran dia, bapa mertua dia masuk Islam. Jadi budak bukan mudah. Itu zaman kita. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, diceritakan oleh ahli tafsir, Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun dan Nabi Musa doa kebinasaan Fir'aun selama 40 tahun barulah Fir'aun tenggelam dalam laut. Maknanya kita jangan rasa nak cepat. Semua benda nak kumpayakun, kita kata tidak mungkin. Maka sabar. Tahun ini tak berubah, boleh jadi tahun depan dia berubah. Kita kena letak harapan, mungkin doa aku belum lagi sampai ke tempat mustajab. Kita doa lagi. InsyaAllah akan sampai satu hari dia akan berubah biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita jangan kata, oh, tengok tiga kali ada seorang ni orang baik, dia nasihat pada kawan dia beberapa kali, kawan dia tak mau berubah. Dia bersumpah, dia kata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa dia ni. Sebab dia frust dengan kawan dia tak berubah. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi bahawa aku dah telah beri keampunan kepada orang yang tak berubah tadi, dan aku gugurkan pahala orang yang bersumpah kerana dia sombong. Jadi kita apa-apa yang ada sekarang, cuba terus lagi. Jangan putus harap. La ta'asu min rihlah, tak cukup tahun ni, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi baru berubah. Jadi kita sabar. Tak ada masa. Nabi kita nak ubah. Abu Sufyan 20 tahun baru berubah. Khalid bin Walid 20 tahun lawan dia baru berubah. Jadi ada orang yang cepat macam Ali Sayyid Fir'aun. Ali Sayyid Fir'aun berubah dalam masa berapa jam? Berapa jam? Masa tu juga. Ingat tak? Waktu dia berdepan lawan sihir, Ali sihir lagi tu. Dia campak tali. Mari tongkat Nabi Musa, seruk. Dia seduk semua tali. Semua ahli sihir sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Berubah saat itu juga. Ada orang yang berubah kumpayakun. Ada orang yang berubah dengan lama masa kita sabar. Kita tak tahu bila waktu Allah nak ubah dia. Yang penting bagi kita, usaha. Kalau kita tak berjaya pun, jumpa di akhirat esok, kita dah lepas tanggungjawab. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi saya akhiri ucapan saya ni dengan ucapan terima kasih kepada Pusat Islam USM dan juga rakan masjid, persatuan pelajar, semua anak-anak para pelajar. Kita doakan semoga berjaya dalam pelajaran, dapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat, dan kita jumpa lagi dalam lain-lain masa, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.